Oke, jadi gini, ada suatu hal yang membuatku tertarik. Apakah kalian tahu kalimat Hu Tao? Yang sering banyak banget diperbincangkan di kalangan player Genshin Impact. Dan bahkan ketika gue cari tentang kalimat ini, banyak sekali kalimat-kalimat dengan bertulisan Hu Tao. Lalu sebenarnya Hu Tao ini apa? Hu Tao ini merupakan plesetan dari kata Hu Tao ya, alias karakter Genshin Impact yang rumornya tidak ada di versi 1.3 nanti, teman-teman. Ya memang sangat disayangkan sekali di trailer versi 1.3 tidak ada yang namanya Hu Tao atau sedikit kemunculan dari Hu Tao ini, teman-teman. Ya kita ketahui juga untuk Hu Tao ini dia merupakan tipe karakter Poleam Pyro. Ada beberapa yang kecewa karena Hu Tao ini tidak jadi rilis di versi 1.3 nanti. Ada juga yang senang karena mereka bisa nabung untuk persiapan Hu Tao nanti ya, entah di versi berapa. Lalu dari mana asal usul dari kata Hu Tao ini? Setelah gue selidiki, kata Hu Tao ini merupakan kata yang diucapkan oleh official Twitternya, teman-teman. Ya, ini ucapan dari Paimon official Twitter. Yang dimana di sini player Genshin Impact bernama Sandi bertanya, Hu Tao Nation, are we ready? Lalu dibalas dengan Paimon, Hu Tao. Nah, disinilah muncul kata-kata Hu Tao. So, kemungkinan developer ini ngasih sedikit bocoran bahwa di versi 1.3 ini tidak ada yang namanya Hu Tao atau tidak ada perilisan karakter Hu Tao. Jadi di playsetin menjadi Hu Tao. Siapa tahu? Ada-ada aja ya Paimon ini ya. Bisa-bisanya dia bikin lawakan seperti ini. Jadinya trending dan sering banget digunakan oleh para player Genshin Impact. Dan tersebarlah di berbagai macam forum maupun grup community. Oke, buat kalian yang kecewa akan tidak jadinya Hu Tao rilis di versi 1.3, please lah, sikap dewasa dikit ya. Penundaan perilisan bukan berarti pembatalan perilisan ya. Jadi untuk Hu Tao ini bakal rilis tapi entah kapan. So intinya kita sabar aja untuk menunggu, mudah-mudahan untuk versi rilisnya Hu Tao ini menjadi lebih maksimal lagi, menjadi balance dan menjadi lebih bagus lagi. Oke, itu aja untuk informasi yang ingin gue sampaikan. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini. Bye-bye.